Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kita, channel Leo Suwardi. Dan kali ini teman-teman, kita lagi acara Ibnu IPBNU, yakni acara Madrasah Desain yang digagas untuk literasi digital bagi teman-teman rekan-rekan kita Ibnu IPBNU. Nah, gimana acaranya? Kita tilik bareng-bareng satu persatu ya. Yang pertama ini kita mau buka lihat teman-teman yang ikut pelatihan desain ya. Kita lihat bareng-bareng di depan. Terkait penggunaan palet berwarna ketika satu seperti itu, tapi setiap ketika desain masing-masing, setiap desain selalu berdekat dengan satir mengacu itu warna ini, warna itu. Jadi untuk membuat satu branding, misal saya mau membuat korek, saya harus punya acuan berapa warna yang mau saya masukkan. Nah, misal dua warna kuning sama hijau nanti. Lulusan kita yang di madrasah desain ini ada 4 pelatihan. Yang barusan itu kayak pelatihan mengenai desain. Dan ini, gelap banget. Dan ini teman-teman panitia, rekan-rekan panitia, gelap banget mas. Mohon maaf mas. Oke. Jengisi meru, jengis ini ada rekan Slamet. Ini ada mas si Bibi ya. Oke. Dan kali ini kita akan lihat yang pelatihan jurnalistik yang ada di dalam sini. Kita lihat ya. Oke, itu barusan pelatihan yang jurnalis. Sekarang kita akan lihat pelatihan public speaking. Ya, ada 4 ini, yang ketiga public speaking. Itu ada Mbak Faza. Ini yang pelatihan ketiga, public speaking. Selanjutnya kita akan lihat yang pelatihan database kader. Ini ada di bawah. Dan kita lihat itu helm dari para peserta ya. Ini pelatihan yang database ini di bawah khusus. Nah, kalau di ini mobilnya itu menggunakan dua.
jadi besok buatnya disimetris ke bawah. Berarti mulai besok saya. Ini kita sudah bersama dengan rekan Duha. Rekan Duha ini acaranya apa sih Mas? Acara apa sebenarnya rekan? Di sini ada dua macam acara sebenarnya. Mm-hmm. Pertama ada acara pelatihan administrasi dan database. Iya. Yeah. Yang kedua ada madrasah desain yang melingkupi ada desain grafis. Iya. Yeah, terus grafis. Ada juga jurnalistik. Huh? Ada juga pelatihan public speaking. Oh iya. Dan yang tiga meliputi tiga konten tersebut, tiga acara tersebut. Terus intinya dari tujuan acara ini, PC Ibnu IPPNU Kabupaten Wonosobo ingin membuat sebuah tatanan organisasi. Kita menata organisasi dengan database dan pelatihan administrasi. Yeah. Dan bukan cuma kita menata. Kita juga pengen membuat cover dari organisasi tersebut. Dengan cara apa? Madrasah desain tersebut. Dengan karena tujuan kita juga menarik minat para pemuda-pemudi, para pelajar di luar IPNU dan PPNU untuk bisa tertarik ke situ dengan cover tersebut. Jadi selain kita juga bahas tentang isi internalnya, kita juga membuat cover. Itu. Lebih ke skill gitu ya? Ya, lebih ke skill. Kemudian acaranya dimulai kapan sampai kapan? Oh, ya. Acaranya mulai tadi sore. Sore. Sekitar jam 4. Tanggal 1 Februari. Iya, 1 Februari sampai 2 Februari besok jam 12 selesai. Oke, terima kasih rekan Duha. Semoga sukses selalu ya, untuk minta doanya. Ibnu IPPNU. Salam BBB gimana? Ya, salam pelajar NU. Salam pelajar NU, belajar berjuang bertakwa. Iya. Yeah. Tiga, yo. Tiga. Simulasi yuk, 1, 2, 3. Nah jadi gitu teman-teman, rekan-rekan itu semua. Ini acara yang diselenggarakan oleh PC Ibnu IPPNU Kabupaten Wonosobo. Semoga bisa memberikan inspirasi ataupun memberikan informasi ataupun pengalaman lainnya. Kita sekedar sharing di sini. Siapa tahu nanti bisa menginspirasi PC-PC yang lainnya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.